Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita ada di Hotel Swiss Bell Kuta. Kalau kalian cari di Google Map, itu harus cari dengan keywords Hotel Swiss Bell Tuban, karena kalau tulis Hotel Swiss Bell Kuta nggak akan ketemu. Nah, ini salah satu pilihan ketika kalian mau ke Bali dan mau nginap di sekitar airport. Jadi dari Hotel Swiss Bell ini ke airport hanya ditempuh sekitar 15 menit aja ya. 15 menit sampai 10 menit lah. Jadi nggak jauh-jauh amat. Harga murah mulai dari 500-an, bisa cek di semua Traveloka atau tiket.com. Bisa silakan cek. Fasilitas lengkap karena ini hotel and resort. Ini juga kalau kalian datang langsung dengan view seperti ini, dan juga ada welcome drink yang biasanya kalau di hotel-hotel lain cuma disuguhin per gelas, ini kalian bisa refill sendiri. Nah, Hotel Swiss Bell ini juga kan jaringannya sangat luas ya, internasional. Jadi kalau kalian pingin dapat sesuatu ekstra yang lebih diskon misalnya, kalian boleh ngurusin semacam member card-nya, dan di situ kalian bisa dapat banyak paket diskon dan benefit lainnya. Hotel ini juga selain dekat dengan airport, ini juga akses ke mana-mana gampang ya guys. Misalnya kalau kalian mau beli belanja oleh-oleh gitu, ke Krishna mungkin cuma sekitar 10-15 menit, mau ke Pantai Kuta juga sekitar 10-15 menit, ke Beach Walk juga jarak tempuhnya sama, sekitar 15-20 menit. Nah, sekarang kita coba masuk ke kamarnya guys. Ini adalah kamar deluxe balcony dengan pool view, bisa untuk double bed atau one single bed. Nah, one single bed tuh kayak gini dia, besar, luas, spacious place, dan ketika kalian buka keluar itu langsung lihat view kolam renang. Ya, namanya juga ada balcony ya, jadi langsung hadap kolam renang. Juga bisa duduk-duduk santai di balkoninya. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe.
Dan kalau bisa, dukung terus channel ini supaya gue makin semangat lagi untuk bikin video review di tempat-tempat yang menarik lainnya. Makasih guys.